Pagi, masih lagi bersama dengan Izani dan Vivi hari ini. Hari ini adalah campus kantin, hari ini hari Jumaat. Hari Jumaat, tepatnya 11.30 pagi. Sebelas setengah pagi, dua petang je. So, hari ini topik ini, Izani. Ya, berkaitan dengan pasal. Pasal perkara yang memalukan terjadi dekat kampus. Rasanya semua orang mesti ada pengalaman masing-masing. So, kepada korang semua yang ada pengalaman manis dan memalukan tu, manis memalukan, nak share dekat kita orang, boleh buka Facebook kami, Facebook My Campus Radio, dan Twitter kami, tolong hashtagkan hashtagkan KG, dan layari laman web kami www.mycampus.com mycampusradio.com Siapa pun, kalau ada topik je lah, malu-malu kan, share-share lah dengan kita orang. Apapun, kita nak lebih kupas belanja lepas ni. Sementara tu korang dengarkan dulu lagu dari My Campus Radio. Jom berbual. Okey, anda kembali lagi bersama dengan Fifi dan Izani hari ni dalam My Campus Kantin. Hari ni kita nak baca berita sikit, Izani. Ya, yeah, macam biasa. Okay, berita kita, apa berita utama kita ini? Berita utama? Lembu dibaham harimau. Harimau ni. Okey, kes ni berlaku dekat Kuala Tiga. Seorang pakcik bernama Razak Manat, dia menjumpai bangkai lembu kan. Nah, kesan gigitan di mulut dan belakang badan dipercayai dibaham harimau. Bangun harimau bangun. So nyanyi hari ni Vivi nyanyi lagu tu. Saya tak tahu kenapa. Sebab benda bangun kita pasal harimau. So mungkin sebab cuaca panas kat dalam hutan. Harimau kelaparan sangat kot kan. Kalau nampak manusia rasanya tu mesti faham. That's why dia berkeliaran mencari makanan. So berita ni selanjutnya boleh baca dekat Harian Metro. So banyak lagi berita dekat Harian Metro hari ni. Banyak berita yang short-short boleh kau baca. Tapi kita nak kongsi sikit. Apa? Agak-agak apa pengalaman masa dekat kampus ni kelakar. Korang yang dah kerja ke apa sekarang mesti teringat balik waktu korang kat kampus dulu. Tapi Fifi dulu pernah ada kelakar. Apa yang kelakar? Tak tahulah. Mungkin pernah masuk kelakar. Okay. Tak tahulah masuk kelakar ke tak. Bila masuk kelas. Masuk kelas, terus duduk tau. Duduk relax. Tengok. Lecturer yang sama. Ya. Dia study tengah belajar. Tapi rasa macam lain. Kenapa? Sebab student kat tu semua orang lain. Maksudnya saya dah masuk kelas. Nampak tak? Confident. Sebab kalau kelas dekat tempat belajar dulu. Yeah. Dia macam timing dia ikut kita orang tau. Macam kita orang nak kelas pukul berapa. And then kita balik to lecture tu. Ya. Dia ada kat mana. Terus terus masuk. Rasanya Vivi masa tu tengah mamai ke apa masuk sana kelas ni? Tengah lapar sangat. Kita tak tahu. And then terus masuk duduk kelas. Je. Mesti orang pandai. Kenapa? Tapi macam dah pelik lah. Bila dah duduk buka kan. Masa tajuk ni macam lain je. Okay, tapi habis tu budak-budak yang lain tu pada mana Vivi masa tu? Ada yang kenal. Tapi rupanya kelas dah betul. Tapi budak-budak tu kita campur dengan semester lain. Tu yang macam okay, ingatkan salah kelas. Okay, aku dah salah kelas. Okay, lagi apa yang kita nak share hari ni? Okay, kita nak share berita pasal kampus pula. Campus. Tadi kan kita cakap pasal kampus. So, dekat berita putusan, dia ada kata dekat sini hampir 693,000 orang peminjam PTPTN tak buat bayaran balik. Korang kalau dah pinjam tu kenapa kenalah bayar balik kan? Sebab dalam tempoh berapa tahun ni, sebanyak 15.33 bilion. So kerajaan, kerajaan tengah tunggu korang bayar balik tau. Tunggu tu. Nanti sebab apa tau, kalau tak bayar nanti problem untuk korang juga tau sebenarnya. Nak buat nama lain ke apa lah. Tapi sebenarnya kalau ikutkan, kalau korang nak sambung study, kalau tak nak bayar balik, tak payah pinjam tip-tip kan. Betul tu. Korang boleh apa, minta bayar tumal ke? Banyak lagi agensi lain ke. Paling best kalau korang dapat sponsorship. So berita ni boleh baca dekat utusan.com.my pasal PTN, bayaran PTN. So kita akan kembali lagi, Zani. Ya. Macam biasa korang layan tu lagu yang kami mainkan di My Campus Radio. Jom berubah bersama.
masih ketak teruskan bersama kami ya di My Campus Radio. Okey, hari ni Kentin kita nak cerita pasal benda-benda kelakar je hari ni. Ah, hari ni kan orang kata dekat dengan weekend ni mestilah happy kan. So kita nak kongsi berita daripada Yunnan. Yap, China. China. Okey, marah dilanggar kereta mainan. Apa pula kali ni, Bibi? Seorang wanita emas. Wanita emas. Yang dilanggar sebab kereta mainan. Tak nak bangun, lepas tu tak nak tinggalkan tempat tu. Sebab dia nak bayar ganti rugi dulu. Dia nak minta ganti rugi. Padahal kena langgar kereta mainan je. Sakai tak sakai orang ni, kan? Sakai betul. So, berita ni sebenarnya... kalau nak ikutkan, nak kata seram, tak seram. Tak seram. Dia macam lebih kepada lawak. Dan sepatutnya tak patut. Kan? Kalau macam tu, baiknya kalau kat Malaysia kan? Kalau kat Malaysia lah orang ramai macam ni, berapa banyak kan rugi nak kena bayar. Berapa banyak kali masuk berita pasal kereta mainan. Tapi lepas ni, hati-hati lah kereta kontrol tu tak boleh main kat luar. Pilih ada kereta mainan. Amboi. Tapi agak besar juga sebenarnya kereta ni. Kereta mainan kot. Bukan. Lainlah kalau kena langgar kereta betul. So kalau boleh cek berita ni dekat area metro, tengok muka makcik ni memang kelakar. So lagi kita nak share pasal movie. Yeah. Yes. Favorite. Apa muri pula dah. Movie terbaru. Favorite kita. Kita memang suka tengok movie. So yang agak terbaru jugalah. Tarikh tayangan dia 24 Mac. Cerita The Drop Box. Cerita ni mengisahkan tentang seorang paderi. Dia jumpa baby di hadapan gereja. Lepas tu dia mencipta satu dropbox untuk melindungi bayi yang bakal diletakkan di depan gereja pada masa akan datang. So nampak maknanya dia nak tolong juga nak baby tolong lain yang akan dibuang. Maknanya baby tu ada tempat dia lah. Kesian kan, so ni cerita Inggeris dan Korea. So korang boleh check it out dekat panggung wayang berdekatan anda. So, apa lagi kita nak cerita? Kita nak cerita, okay, kita cakap pasal topik kita hari ni lah. Perkara yang memalukan, apa lagi rasa selain pada tersalah kelas tu? Tersalah kelas, tapi kalau zaman kampus pergi dulu, budak lelaki biasa lah lupa nak tutup zip. Apa ni? Buat show free ke? Dia rasa dia ada macam-macam ni. Pasal tu. Tapi masalah dia tahu tak dia punya zip tu. Dia tak sedar. Dia rasa dancer. Ya, kawan pula tak tengok kawan tu. Saya tengok. Kawan ni nampak lain lah. Kan? Aku nampak handsome kali ni. Kena pelik sikit. Tapi kan kau nampak lain sikit. Aku tahu. Tapi kalau korang ingat balik tu mesti perkara yang memalukan lah. Sebab kalau korang jumpa kawan korang yang nanti lepas lah kerja, korang cakap balik mesti korang akan gelak kan. Itulah lagi-lagi yang ni badi-badi handsome kan. Lagi-lagi yang badi-badi handsome memang tak boleh gelak. Okay, kita ada cerita kelakar tapi kita akan kembali lagi. Jangan lupa hashtag MyCantin. Tolonglah ajak kawan-kawan korang like Facebook kita orang My Campus Radio. So kembali lagi bersama Fifi dan juga Izani selepas ini My Campus Radio. Jumpa berapa tahun. Okey, dan kembali lagi bersama Fifi dan juga Izani dalam kantin hari ni. Okey, kita nak share sikit berita pasal artis yang korang suka-suka kan. Kan? Ini pasal Bieber. Bieber, siapa tak kenal Bieber? Ramai tu minat Obita hari ni ya. Justin Bieber dia cancel nak jumpa peminat dia sebab dia rimas. Rimas sangat? Rasanya dia lebih peminat ni. Dia rasa dia tertekan dengan peminat-peminat dia ni. Sebab macam tu sekali kan? Kalau kita zero peminat. Dia kata dia rasa macam peminat fanatik dia ni membuatkan dia tertekan dan rimas. So dia cancel sesi perjumpaan dengan peminat dia. Okay, korang boleh tengok lebih lanjut di My Metro. Tapi sebenarnya kan, kalau rimas tak nak ada peminat fanatik, tak payah jadi artis lah. Kan? Itu sebenarnya kalau korang jadi artis, korang kena siap sedia dari berbagai sudut. Antaranya ni lah. Standard lah. Dia kan Justin Bieber. Kan? Je. Justin Bieber, one girl. So tu cerita pasal Justin. Sebenarnya dekat Malaysia sendiri pun banyak je
benda-benda macam ni. Kan? Tapi yang ni, dia ceritalah sikit pasal Justin Bieber sebab dia pun lama peminat. So apa lagi? Cerita kelakar, Zani nak share pula. Cerita kelakar pasal budak kampus. Perkara yang memalukan cari korang kat kampus ni sebenarnya dia berlaku secara spontan kan? Tapi tak cakap pasal budak kampus juga. Kat mana-mana pun kadang-kadang kita ada kisah memalukan kita sendiri tau. Betul. Tapi hari ni tajuk kita lebih kepada yang berada dalam kampus ni. Memalukan mesti banyak. Cuba korang ingat balik. Lagi satu korang yang rasa macam nak share lah cerita korang tu. Boleh je share dekat Facebook kita korang. Yo. Dan kalau nak tweet kita korang pun boleh. Hashtag kan KANTEN. KANTEN. Dan layarilah laman web kami www.mycampus.com. mycampusradio.com. Sorry. Memang kalau yang web tu memang lupa nak tambah radio. Okay. So apapun jangan lupa juga teruskan mendownload application ke Android anda. Just Google Store My Campus Radio. Ya. So kembali lagi bersama Fifi dan juga Izani dalam My Campus Canteen. Jom berubah bersama. Okey, kembali lagi bersama Fifi dan Izani dalam My Campus Canteen. Yap. So hari ni kita nak cerita pasal benda-benda kelakar yang korang pernah alami dekat campus. Izani pernah tak time bulan puasa? Tapi Zani belum masuk kampus lagi. Tapi tak apa. Tapi nak share. Dekat kampus, perempuan kan boleh cuti puasa kan? Kan cerita je. Bila masuk kelas, setiap hari sebenarnya Fit dah biasa tau bawa McD. Makan sampai dengar lecturer membimbing kat depan kan. And then hari tu tu macam jangan cakap confident lah. Confident. Pagi, dalam pagi dalam tengah hari pergi naik di, bawa air, makan bergu. And then makan, bawa jalan lah. Jalan, bawa jalan lagi. Buat puasa tu. Muka ala-ala cinta sikit yang orang dah pasal kan. Okay, jalan. Tapi macam balik lah, asal semua orang pandang aku. Tak ajak ala lagi jalan. Mesti masa tu ada pilih lah. Bukan cantik kan ini kan? Ini semua okey ni, baju semua cucu ni tak kena. Support you. Jalan-jalan duduk kat kelas. Dia pun letak kat meja. Tak air, dia makan. Tapi semua orang usyau. Macam, aku pandang. Tak perasan lagi. Pandang kan? Lepas tu cakap, weh, korang sabar pandang. Nak cakap anak. Nak sikit cakap anak sikit. Fiku tu tak ada bulan puasa. Ya Allah! Ya Allah! Daripada pagi tadi dia pergi beli makanan je. Sekarang dia tak pasal bulan puasa. Apa dah Fiku? Itu dah sebenarnya. Nak rasa kelakar pun kelakar. Tapi pun kelakar lah. Kelakar dan memalukan lah. Sebab macam ni, kita lah dah biasa tau. Satu dulu masuk kita semua makanan. Jadi dia memang tak kisah. Tapi bila beli kan, kenapa korang semua macam tak makan, aku seorang je makan ni. Memanglah kau sayang makan. So lupalah belum puasa. Tapi orang kata kalau tak ingat kan tak apa. Tapi sebenarnya memang tak ada tengok suci pun. Tapi kan, tapi benda macam ni memang jarang terjadi dan memalukan. Kalau ingat balik mesti tergelak dan buat bahak. And then lagi satu, Bila kelas, orang masa tu kelas apa? Lecturer tu memang kau tak berapa nak suka sangat lah. Sebab dia suka mengajar macam membaca buku sejarah lah. Jadi memang bosan gila dia pergi kelas. Then? Dia pun datang kelas. Tengok kelas kosong. So tak ada pelajar dalam tu? Tak ada pelajar langsung. Mungkin sejak lecturer tu. Lecturer tengah duduk kat depan. So cakap, mana yang lain? Saya nak tanya kamu lah, mana kawan-kawan yang lain? Tak tahu. Sekarang takkan saya je datang kelas seorang-seorang ni? Tengok masa tu tak jujur je sebab cikgu mengajar macam tengah baca buku sejarah. Lepas tu macam tak apa lah duduk. And then time tu cik best friend. Bukan boyfriend nampak, best friend. Cik best friend duduk sekali. Tengok setengah jam ni tunggu tak datang. Lepas tu last lecture cakap, mana kawan-kawan awak semua ni? Saya tak tahu, takkanlah kelas ramai-ramai ni seorang pun tak datang. Dah lecture tulis dekat depan dekat whiteboard, student not coming. Class cancel. Rupanya pada awal tak payah datang juga. Tahu tak rupanya dia orang semua kat mana? Kat mana? Berlepak kat kafe tengah makan meja panjang. Ampun. Dah last. Kita turun bawah. Kafe.
lah. Korang semua macam tak nak belajar kat kelas, kita belajar kat sini. Masa dekat kafe tu dia lagi kita belajar. Ada juga belajar apa boycott daripada lecturer sama dia sekali. Biasa kalau lecturer tu macam agak-agak macam boyo-boyo sikit yang mana. Itu berlaku dekat IPS, bukan IPA. Tapi korang yang ada pengalaman macam biasa tumpai kan suka pakai dan terpelek out tu dah biasa dah tu. Korang sendiri mesti ada pengalaman yang orang kata malu di depan crush ke apa ke. Alah dekat campus kan mesti ada crush. Pernah tak pakai kasut segala-segala lain? Amboi. Dia macam orang gila. Sebelah kiri hijau kanan orange. Sebab kebanyakan kasut tanya fashion. Kebanyakan kasut semua kasut sarung. Dah macam lambat-lambat. Wow. Okay. Sudah sudah lain. Fashion baru tu jawapan cliche orang kata. Siapa pun kembali lagi bersama kami selepas ini. Teruskan, jangan ke mana-mana. My Campus Radio, jom berubah bersama. Masih lagi bersama dengan kami. Hari Jumaat hari ini. Dalam My Campus Canteen. Masih lagi menggantikan Ifan eh. Korang yang rasa manalah Ifan ni dah bosan dengan Izan ni. Wait lah, hari ni je. Kan. Sebenarnya Ifan dah seronok dah pergi game show tu. Kan. Dia tak nak makan macam dia dekat canteen. Ajar dia sikit. Okay, kita nak share sikit roller coaster tertinggi dekat Eropah. Wow, best night roller coaster macam ni. Teringin kan Fifi? Ya, yeah, tapi sebenarnya kan dulu Fifi takut gila naik roller coaster. Bukan setakat nak naik je, nak tengok pun rasa takut lah. Tapi yang paling best dekat Times Square tu, mungkin ada roller coaster. Itu macam tak adalah ngeri sangat kan. Tapi dulu first time nak naik tu takut gila, menggigil lah. Tapi bila dah naik sekali, tak nak turun. Naik lagi sekali. Tiga kali naik tak turun-turun. So, banyak duit kau eh. Dia kan bila masuk, dia tak payah bayar lagi. Dia bayar satu hari dalam tu. Boleh ulang-ulang. Tapi abang tu cakap, dek, kau dah tiga kali benda ni jalan, kau tak nak turun. Kau turun sekarang bagi orang lain pula. Alah. Kau tetap muka kau je, dia ambil gambar. Cakap, okay, turun. Tapi yang ni, roller coaster dekat Madrid. Eropah. Dekat Madrid. Roller coaster paling tinggi dan paling laju akan dijangka siap dunia pada hujung tahun ni. Tapi nak tanya Fifi sendiri lah, naik roller coaster ni pening tak? Dia tak pening, dia macam jantung tu cakap tercabut. Dia bila macam yang nak tercabut tu lah yang orang kata best. Kan bila macam naik, stop atas, turun balik. Tapi yang ni yang dekat Madrid ni, kat Eropah ni, dia roller coaster setinggi 112 meter. Wuh, tingginya. Korang yang rasa gayak tu, berani ke naik? Dia punya kos pembelajaran dia lebih daripada 100 juta euro. Kalau di Malaysia 455 juta semata-mata untuk roller coaster je. Tapi memang fun habis. Fun lah kan? Ni memang banyak lagi lah korang boleh check berita ni dekat Utusan Online. Yang pergi suka pergi travel, kali ni korang rancak pergi Eropah ke? Boleh lah pergi kan? Betul-betul. Pergi dekat roller coaster ni. Syok apa? Betul-betul. Betul-betul. Amboi. Dah jadi prepaid pula kau. So apa lagi? Kita sebenarnya banyak nak share pasal apa tajuk kita? Dengan topik kita hari ni lah. Perkara yang memalukan dalam kampus. Tapi setakat ni tak ada orang nak komen lagi. Kan. Kita tengah menunggu sangat korang komen lah, share lah, jom lah tak share. Tak rasa-rasa kan, diorang ni semua tak bangun lagi ni. Maybe, atau hari ni Jumaat kata, esok kan Sabtu, Allah tak apa lah, baik je lah kan. So apa pun, akan kembali lagi bersama kita lebih berani. Radio, jom berubah bersama. Masih bersama lagi ke tak tu? Masih bersama lagi, masih bersama kami ke tak tu? Dalam Campus Canteen hari ni. Hari ni hari Jumaat. So Sabtu hari ni dah relax dah kan? Happy, ada happy. Berkorang je, kami pun. So ada lagi berita pun nak share. Apa tu? So, kalau semalam kita dah kongsi dengan diorang kan? Pasal student kita yang berada dekat luar negara. Campus luar negara. Yang ni pun sama juga. Pelajar-pelajar Malaysia yang sedang menuntut di University of Tulsa. Diorang ada buat performance dalam program International Night 2016 Anjuran Persatuan Pelajar Antarabangsa AIS. Mesti best kan kau buat show depan orang luar?
Yes, yang ni berlaku dekat Amerika Syarikat. Syarikat. So, diorang sangat-sangat mengkagumkan lah kebanyakan persembahan diorang ni. Saya tu dapat menaikkan lah nama kita, nama negara. So, memang sangat membanggakan sebab kebanyakan yang hadir pun memang memuji-muji persembahan diorang ni. Biasalah sebab budaya lain, kalau kita tengok satu baru tu best. Betul tu. Tapi dia bukan sekadar pelajar-pelajar daripada Malaysia yang membuat persembahan. Ada juga daripada China, Indonesia, Vietnam, Korea. So, maknanya mewakili negara lah setiap masing-masing. Yes. Ambil yang daripada pelajar Malaysia sendiri memang sangat membanggakan. Wow. So, keep it up. Don't give up. Keep it up. Don't give up. You can do that. Tahu tak aku desain macam tu. Aku geram macam kau nak tak tulis macam tu. Kan? Don't give up. Kita tidak. Okay, macam nak promote filem dia pula kan? Boleh juga kan? So antara, ni antara yang berlaku dekat kampus-kampus semua negara lah. Sebab pun Fee nak kongsi sikit, jangan lupa malam ni ada mini showcase Universal Music dekat Chance Hall ni. And then Saturday Sunday, jangan lupa korang semua ramai-ramai boleh pergi ke Soundstage last episode dekat Publica. Yep. Untuk malam ni kita orang akan pergi. So kalau korang rasa korang nak jumpa kita orang pun boleh. Okay. Kita tengok ramai-ramai kan show. And then lagi satu aku nak kongsikan yang program We Love Charity bersama gelandangan Transit Gelandangan KL. Fifi juga akan berada dekat sana pada esok hari dekat pusat Transit Gelandangan. So program bermula daripada pukul 10 pagi hingga 5 petang. Banyak aktiviti antaranya korang boleh karaoke. Wow. Boleh potong rambut free. Pemeriksaan kesihatan free. And then korang boleh main carom. Pokoknya semuanya free lah. Yes. Korang pergilah. Ajak kawan-kawan ramai-ramai pergi dekat sana. So kalau ada yang nak datang, just datang je. Kita support orang-orang yang sangat memerlukan ni. Yup. Okay. Fifi, kita dah sampai ke penghujung rancangan rasanya. Yes. So kita akan jumpa lagi hari Isnin berdepan. Dengan banyak lagi topik-topik yang menarik. Jangan lupa teruskan mendownload aplikasi ke Android korang. Teruskan menyokong My Campus Radio. So jangan lupa untuk mendownload Android. Mendownload apps My Campus. Just type dekat Google Store My Campus Radio. And then boleh layari website kami www.mycampusradio.com. Dan jangan lupa intai-intai sikit Facebook kami di My Campus Radio. Like dan intai. So apa-apa hari ni, jangan lupa malam ni kita ada Liga Bola Sepak Negara dalam Gol bersama AI. Dan juga esok bersama AI lagi dalam borak-borak EPL, Liga Inggeris. Kalau korang nak tahu MU still ada lagi ke tak, korang kena tunggulah. Okay, hari ni Jumaat kan? So, kepada kaum Adam tu, get ready untuk pergi solat Jumaat, okay? Okay, check it out. Teruskan bersama My Campus Radio. Jumpa lagi. Jumpa bersama. Jumpa lagi hari Senin. Bye-bye.